Sementara itu, calon gubernur Bali nomor urut 2, Ida Bagus Raidarma Wijaya Mantra mencoblos di TPS 8, Banjar Bengkel, Kelurahan Sumerta, Kelot, Denpasar. Rai Mantra datang bersama istri, ibu, serta anak dan menantunya. Dengan berjalan kaki bersama anggota keluarganya, calon gubernur Bali nomor urut 2, Ida Bagus Raidarma Wijaya Mantra, mendatangi TPS untuk melakukan pencoblosan. Rai Mantra tiba di DPS sekitar pukul 9 pagi WITA setelah ikut mengantri beberapa saat. Calon yang berpasangan dengan Iketut Sudikerta ini melanjutkan mencoblos bersama dengan istri dan ibunya. Rai Mantra berharap pelaksanaan pilkada serentak khususnya Pilgub Bali ini berjalan dengan lancar. Ia juga mengaku siap menerima apapun hasilnya karena hal itu merupakan pilihan rakyat.